syaitan mari bu jadi nabi balik baca. Ni nak ayat katanya syaitan ni berperani siapa ke? Nabi duduk tengah-tengah baca Quran kepada depan orang-orang kafir. Pada waktu tu syaitan mari bu jadi balik lidah nabi sehingga orang kafir peh reti katanya, "Ah, Muhammad setuju dengan puak kita weh." Ha tu. Tengok siapa sara tu. Nabi tak sedar pada waktu tu katanya ada bangkam yang terlucuk daripada lidah nabi tu. Hak nabi baca tak kena. Jibril waktu turun wahyu ataupun Jibril turun mari royak kepada nabi, "Hey Muhammad, mu tak perhati kau benda hak mu duk baca tu adalah salah. Sehingga orang kafir pehel katanya mu baca ni adalah puak puak sekali, puak 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 apa? Puak dia kan dengan puak-puak dia." Ha ni Allah pun buat turun ayat ni. "Dan tidaklah kami mengutuskan sebelummu seorang rasul atau seorang nabi melainkan apabila ia bercita-cita supaya kaumnya berimej kepada agama Allah yang dibawanya, maka syaitan pun melemparkan hasutannya mengenai usaha rasul atau nabi itu mencapai cita-cita." Ayat katanya hak paling cuci molek dah. Hak nabi duk kecek, rasul duk kecek tiap-tiap yuk semai, zaman nabi, zaman rasul, mana-mana pun syaitan ni ada hunsuan nak jadi punuh ajaran Allah, ajaran nabi, ajaran rasul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. Ayat 52 sampai 54 surah Al-Hajj. Ayat ni ada sebab boleh turun. Nah, iaitunya satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi kepada perjumpaan orang-orang kafir musyrikin Mekah. Nabi ni duk harap benar-benar orang apabila dia berjumpa ramai-ramai, nabi boleh royak ajaran Islam. Boleh seru, boleh dakwah supaya mereka itu dengar Quran dan dengar ajaran agama. Tiba-tiba nabi baca, baca surah An-Najmi. Baca daripada awal-awal yang nabi harap mudah-mudahan apabila puak-puak ni dengar ayat Quran boleh berimej. Nabi baca, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa." Siapa dia ayat? "Afara'aytumul lata wal 'uzza wa manata tsalitsatal ukhra." Ayat 2-3 ayat lepas pada tu syaitan mari jadi nabi balik baca. Ha ni nak ayat katanya syaitan ni berperani siapa ke? Nabi duduk tengah-tengah baca Quran kepada depan orang-orang kafir. Pada waktu tu syaitan mari jadi balik lidah nabi sehingga orang kafir peher reti katanya, "Ah, Muhammad setuju dengan puak kita weh." Ha tu. Tengok siapa sara tu. Nabi tak sedar pada waktu tu katanya ada bangkam
yang terlucuk daripada lidah Nabi itu, hak Nabi baca tak kena. Jibra'il waktu turun wahyu ataupun Jibra'il turun mari royak kepada Nabi, "Hei Muhammad, mu tak perhati kau benda hak mu duk baca tu adalah salah." Sehingga orang kafir pehel katanya mu baca ni adalah puak sekali, puak apa? Puak dia kan dengan puak-puak dia. Ha ni Allah pun waktu turun ayat ni. "Dan tidaklah kami mengutuskan sebelummu seorang rasul atau seorang nabi melainkan apabila ia bercita-cita supaya kaumnya beriman kepada agama Allah yang dibawanya, maka syaitan pun melemparkan hasutannya mengenai usaha rasul atau nabi itu mencapai cita-cita." Ayat katanya hak paling cuci molek dah. Hak Nabi duk kecek, Rasul duk kecek, tiap-tiap yuk semai, zaman Nabi, zaman Rasul, mana-mana pun, syaitan ni ada hunsuan nak jadi punuh ajaran Allah, ajaran Nabi, ajaran Rasul. Oleh itu Allah segera menghapuskan apa yang telah diganggu oleh syaitan. Mujur eh? Mujur aja ada malaikat Jibra'il mari duduk betul. Kalau kena kita pada hari ni, siapa nak betul kita? Kadang-kadang benar kita nak kecek lagu ni, tapi gitu baik di mulut tak kena supa dengan hak kita duk cita-cita nak sebut. Ha ni kadang-kadang adalah di kalangan ulama ke, penceramah ke, pengkhutbah ke, ikutlah apa-apa. Kadang-kadang buat ke gaduh doa nak sebut. Cepat doa apa ni dalam kecek sat ni, menyebabkan kadang-kadang tersilap tersalah. Orang hok kecek kadang-kadang tak sedar, tak tahu katanya dia kecek salah. Otak dia tu jadi gi dulu, mulut turut belakang. Ha ni perlu kepada kita kena pitan, ramat rawang apabila kecek gapo-gapo, terutamanya depan orang ramai-ramai, perkataan pun perkataan hok penting. Ha ni perlu kepada tengok dulu, kalau dia nak baca pun baca skrip tu acak-acak kali. Lepas tu jangan duduk ketar, jangan duduk takut kecek depan orang. Sebab apa? Kadang-kadang buat kau getar, takut, gerung, hati duduk tak tenang, benda nak baca betul jadi baca salah. Apatah lagi ha urusan agama yang kadang-kadang menyebabkan orang silap faham. Kecek jadi belik, kecek jadi tak kena, orang hak dengar apa, "Eh, gano ni kecek lagu ni." Sebenarnya tak sepatut orang ni kecek ni, tapi sebut giduk royak dan sebagainya. Allah Ta'ala jaga rasul-rasul, nabi-nabi, sehingga Allah katanya "Thumma yuhkimullahu ayatih." Allah segera menghapuskan apa yang telah diganggu oleh syaitan. Inilah nak menunjuk katanya agama Islam ni adalah cuci bersih dari segala hawa nafsu dan syaitan. Kalau Tuhan tak ada kehendak macam ni, Quran ni masya-Allah penuh lama dah. Kalau Tuhan tak ada kehendak macam tu. Tapi Allah Taala dia kehendak nak jadi molek cuci bersih. Sehingga Quran orang pakak ngapa sapakah hari ni dan kita harap sapakah hari kiamat. Masih lagi orang duk ngapa baca pun kena dan tersebar Quran ni boleh kata ke seluruh. Seluruh walaupun ada usaha orang tu nak jadi punuh Quran, dia duduk buh baris lain. Ha tu. Kalau misal tanya Quran ni tak ada baris. Selera habis baca. Nah, cuba perhati. "Thumma yuhkimullahu ayatih." Dengan molek dah. "Thumma yuhkimullahu ayatih." Kalau dia tak ada baris, "Thumma yahkumullahu ayatih." Baca yahkumu, tak baca yuhkimu. Padahal yahkumu dengan yuhkimu makna lain-lain. Ini ayat katanya menunjukkan bahawa apa ni, umat Islam ni pakat sepakat Quran kena buh baris. Takut orang baca tu jadi silap. Allah. Nah. Sebab tu kita kena jadi nampak sungguh lah dengan Quran ni. Ngaji, pehe, baca, sebar, amal dan sebagainya.
Wallahu alimun hakim. Kemudian ia menetapkan ayat-ayatnya dengan kukuhnya, dan Allah amat mengetahui lagi amat bijaksana. Alhamdulillah. Mari ayat yang ke-53. Yang demikian kerana Allah hendak menjadikan hasutai syaitan itu sebagai satu fitnah cubaan bagi orang-orang yang ada penyakit kufur ingkar dalam hati mereka. Terutamanya orang ada syirik. Orang ada penyakit syirik dalam hati, bila syaitan mari duk tipu, duk goda, maka kia katanya masuk selalu dah. Terutamanya orang-orang kafir. Nah, orang kafir, orang munafik, orang pasal hati tak cuci, Allah, hak ni kan kia katanya semun. Jadi sain kepada syaitan. Duduk hari-hari itu duduk dengan syaitan, hati syaitan. Nabi ayat katanya qulubuhum qulubus syaitan. Hati mereka itu adalah hati-hati syaitan. Terjadi mikir benda hak hak buke-buke, syirik pekak gadik, tak leh nak yek-yek daripada cara hidup puak-puak dia. Sebab tu bila kita tengok orang-orang kafe seluruh dunia, terutamanya hak nampak jelas-jelas orang kafe pak kita. Nak piti tu gowak goni buak go tuak goni, masya-Allah. Kita tak ada kena misal, tak ada kena contoh banyak. Tengok dalam berita tu hari-hari tu gambar lalu katanya, gapo hok ke kafe duk buat? Tu adalah menunjukkan bahawa syaitan misuan dalam ha nak jadi kau lebih pekaknya kafe syirik hok pok-pok dia duduk buat dan sebagainya. Gapo lagi? Dan yang hatinya keras membatu, wal qasiyati qulubuhum, iaitu orang yang hati keras. Jalan belakang tu. Orang yang pasang syirik hati tak terima kebenaran. Tu hai rakyat. Ha-ha orang-orang kafir. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Kadang-kadang batu tu masih lagi duk ada air duk mengalir ikut celah-celah batu. Tu hai rakyat praknam orang-orang Yahudi. Hati mereka itu lebih keras daripada batu lagi. Ni tak ada dah manusia di atas muka bumi yang Allah tak ada royak hati lebih keras daripada batu, kecuali orang Yahudi. Tu kita tak tahu orang Yahudi yang tu sebut dalam Quran. Lepas tu lain pada tu lah, manusia yang pasang super saih tu lah, perangai tu lah dengan orang yang pasang hati keras, kira tanya super belakang. Sebab tu kita kena hati lembut. Orang Islam kita ni kena hati lembut, mudah berubah, mudah bentuk, mudah royak dan mudah terima kebenaran. Walaupun benar hak kita duk faham, duk reti pasal ini, tapi apabila mari ayat Quran, mari hadis-hadis Nabi, kita jang lagi perenyik nafsu, perasaan hati kita tu jadi turuk serupa dengan Quran, serupa dengan hadis. Nak hak tu. Tak siwi ada walaupun sikit hati keras. Jari orang nak sebut hati keras. Godiknya orang katanya pala keras. Tu. Keras apa ni? Malah kerah, kerah perut, royak gapo tak reti. Nanti jalan, kita tak sewa jadi Tuhan kata kepada kita, katanya mung ni kerah pala dan sebagainya. Kita nak jadi Allah Ta'ala puji kita. Mudah terima kebenaran. Alladzina yattabi'un, alladzina yastami'un al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ni Tuhan royak di dalam surah Az-Zumar. Orang yang sentiasa nak dengar kebaikan, iaitunya nak dengar Quran, nak dengar ajaran-ajaran Nabi, fayattabi'una ahsanah, maka bila dengar dah, perhati dah, turut selalu dah benda hak baik. Supa tu, supa juga dengan satu hadis yang Nabi royak di dalam hadis dia katanya, lan yashba'an mu'minu min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah. Orang mukmin ni dia tidak akan kenyang benda hak dia dengar kebaikan. Tak rasa kenyang. Nak dengar sokmu benda-benda hak baik, nak dengar sokmu, nak amal sokmu. Jadi kalau kecek mudah-mudah gila ngaji, gila ngaji ni molek. Nak dengar sokmu, nak baca sokmu, nak terima sokmu, sehingga bila tu hatta yakuna muntahahul jannah, sehingga cut mai pelai tang dia akhir sekali dalam syurga. Dalam syurga pun tak kenyai juga nak dengar benda baik. Sebab tu orang ahli syurga yang kecek benda molek.
Ya tak ada menyapung, tak ada kata hudoh, tak ada mengupak, tak ada laknat, tak ada berdeki, tak ada dalam syurga. Kecek ke apa-apa pun kecek molek. Sebab tu kita kena latih diri kita bila-bila. Duduk di atas dunia ni jangan duduk kecek benda karuk-karuk, menyapung, mengupak, laknat, kata ke orang hudoh-hudoh. Tak boleh. Tak ada kira siapa-siapa ni, orang tamada ataupun orang ada tamneng. Terutamanya orang-orang ada tamneng ugamu tu. Orang ada tamneng ugamu, tok tu, tu babo tu, ko, nak ucakan, ko, doktor ke apa. Semua tu, jangan duduk kata ke orang hudoh-hudoh. Laknak-laknak orang ni. Nabi ayat di dalam satu hadis. Membawa kepada jatuh kufur. Orang duduk laknak orang. Laknul mu'min kufrun. Atau kama qala. Nabi ayat katanya laknat orang Islam, orang mukmin ni nak jatuh jadi kafir, naik atas kepala dia sendiri. Allah, lepas tu kalau kita tengok zaman-zaman ni, zaman mana-mana pun ada berlaku. Tapi bila kita tengok zaman log sosial zaman ni. Log kan sisan pasal mudah. Ambil terosak sutik tak depan berani kata kat orang, maki kat orang. Oh, sedap lemak manis kata kat orang. Ha ni kita kena ingat katanya. Dalam tubuh kita ni ya adanya nafsu. Luar tubuh kita adanya syaitan. Masuk ruang tu pakai jadi selalu dah. Pakai jadi selalu dah. Inilah jangan siapa ke kita jatuh jadi orang-orang yang pasang ada menyakit kufur dalam hati dan hati kerah membatu dan sesungguhnya mereka yang paling zalim itu sentiasa berada dalam pertentangan yang jauh dari kebenaran. Allah Tuhan peranam ni orang tak seterima kebenaran iaitu orang zalim. Orang zalim sentiasa jauh diri mereka itu dari sacatam, dari kebenaran. Walaupun benda molek dekat depan dia tapi dia tak se marilah molek secara mana, cuci secara mana, dia tak se, dia tak se terima, dia tak terima situ. Ha, ni kita pun kena perak pasal nak hati kita, cara mikir kita, lagu mana nak jadi kita terima kebenaran. Nak tu. Siapa nak comti, siapa nak kata gapo, kata lagi tak ada gapo. Kita naknya kebenaran. Kebenaran pula dari Allah, dari Rasul. Ha tu. Lepas tu kalau dia ada, misal katanya orang kata tak kena, mari kita pakai muzakarah. Pakai mari kecek, becek, jangan guna nafsu, tapi gunakanlah lakan, guna kaedah. Pakat-pakat mari kecek, pakat betul. Semua bukan betul belakang. Semua bukan betul belakang. Tapi nak cari kebenaran tu memang ada. Bukan arti katanya kita betul, orang lain salah. Orang lain, dia kaya katanya dia betul, kita salah. Tak. Semua ni nak cari kebenaran untuk nak islah, nak baiki hidup. Kalau siapa kecup situ, insyaAllah, tiap-tiap pihak, tiap-tiap orang kumpulan mana di atas muka dunia pun, insyaAllah dia akan temung dengan cut kebenaran. Tapi tak ada arah. Dah pakat comti, pakat kata, pakat maki, pakat laknat, pakat duk wayak katanya, hak orang lain salah, hak dia benar, hak dia betul. Maka, duk cari aku tak temung, mung aku ni, aku sembilan. Ha tu. Cuba kita gambar tu. Bandingnya mudah-mudah, aku ni dengan aku sembilan, tak boleh belaga sama-sama. Mung tengok kau tu akan ni, aku tengok kau ni akan sembilan. Habis tu. Wui pakak tengok jadi akan serupa belakang. Kalau nak sembilan pun sembilan, nak ni pun ni. Wui jadi betul tengok. Itulah cara kita beragama. Tu hebsah di dalam Quran, wala tatafarraqu. Jangan kamu berpecah belah dalam agama. Nah, tajuk ni panjang kalau dah kita kecek hubungan dengan cara beragama dalam hidup. Nah, manusia sampai hari kiamat. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.